Duo legenda Barcelona, Xavi Hernandez dan Andres Iniesta mengaku akan sangat berat dan menyakitkan melihat Lionel Messi tak lagi memakai kostum Barcelona mulai musim depan. Sang pemain telah resmi gabung Paris Saint-Germain atau PSG Selasa 10 Agustus 2021. Pemain Argentina yang merupakan kapten Barcelona dan memenangkan 31 trofi utama selama 21 tahun di Camp Nou secara emosional meninggalkan klub pekan lalu setelah tidak dapat menekan kontrak baru karena keterbatasan keuangan. Lionel Messi kemudian menekan kontrak sensasional di PSG. Xavi mengakui sangat sedih melihat mantan rekan setimnya itu pergi dari Camp Nou. Sayang sekali melihat dia dan klub tidak bisa menemukan solusi. Saya tahu bahwa Leo ingin bertahan, tetapi pada akhirnya masalah itu tidak dapat diselesaikan. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan sekarang adalah bahwa saya akan sangat merindukannya, kata Xavi. Iniesta, yang masih bermain untuk klub Jepang, Vissel Kobe, setelah meninggalkan Barca pada 2018 juga merasakan kesedihan yang sama. Saya tidak tahu apa yang terjadi secara internal atau bagaimana keadaannya, tetapi klub perlu pulih dari transfer ini. Akan menyakitkan melihatnya mengenakan seragam tim lain. Leo melambangkan Barcelona. Dia adalah segalanya. Dia pemain yang melampaui tim. Saya belum pernah melihat pemain seperti dia dan saya rasa tidak akan pernah, kata Iniesta. Duo mantan legenda Barcelona yang pernah menjadi andalan klub asal Katalan itu meyakini bahwa Barcelona akan terus menjadi salah satu tim terbaik. Messi akan berada dalam satu tim bersama Sergio Ramos. Seperti diketahui, keduanya memiliki sejarah sebagai rival saat masih sama-sama bermain di Liga Spanyol.